Polisi kembali menyisir area perkebunan di sekitar lokasi ditemukannya remaja dalam kondisi tewas terkubur di Kabupaten Padang Pariaman. Polisi dan warga mendatangi TKP untuk mengejar pelaku sejak Rabu malam, dengan pencarian dilakukan hingga dini hari. Penyisiran dilakukan berdasarkan laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan dari sosok yang ciri-cirinya sesuai dengan dugaan pelaku. Namun, penyisiran dan pengejaran belum membuahkan hasil. Hari ini, polisi kembali melanjutkan pengejaran dan penyisiran dengan menambah jumlah personel dan memperluas area pencarian. Sebelumnya, polisi menerjunkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak di tempat kejadian perkara. Dari penelusuran, ditemukan bukti baru berupa baju kaos lengan panjang berwarna hitam, yang diduga merupakan pakaian terakhir yang dipakai korban berinisial NKS. Anjing pelacak juga memetakan jalur jalan yang diakses dugaan pelaku menuju jalan utama Padang Bukit Tinggi sebelum akhirnya melarikan diri. Polisi kini sudah mengantongi ciri-ciri pelaku berdasarkan keterangan dari para saksi. Polisi enggan menjelaskan lebih detail mengenai ciri-ciri pelaku, namun saat ini polisi masih berusaha memburu pelaku. Sosok yang diduga korban terekam dalam sebuah video amatir warga, terlihat menjajakan gorengan. Peristiwa ini diduga terjadi pada awal September, sebelum korban ditemukan tewas pada 8 September lalu. Sementara itu, kakak korban memastikan bahwa baju yang ditemukan sebagai petunjuk baru adalah pakaian yang terakhir kali dipakai korban.